Dan karena saya pernah masuk rumah hantu, saking takutnya sama rumah hantu, penjaganya sampai dipukul sama, sama Kevin. Iya, bener-bener. Ya. Kasian loh penjaga itu. Padahal maksud dia kan untuk mencari uang, menghibur. Gimana? Penjaga rumah hantu dipukul, oh, kamu ketawa. Gimana ceritanya? Ceritanya gimana itu? Jadi waktu itu lagi syuting di Taman Mini. Hmm. Nah, di dalam situ lagi ada buka rumah hantu kayak gitu kan. Hmm. Dan itu bareng sama teman-teman syuting pas lagi break syuting. Hmm. Pas mas, ya saya sebenarnya udah malas karena udah dipaksa kan. Hmm. Akhirnya ternyata kalau biasanya kan kalau rumah hantu itu kan cuman boneka-boneka aja. Nah, ini orang. Ini orang beneran. Ini orang beneran. Kagetin. Tapi bentuknya boneka. Enggak, kunti. Kuntilanak, oh, ya, oh, dia kayak ngesot dari belakang gitu. Oh, ngesot? Suster ngesot kalau ngesot. Iya, kuntilanak suster ngesot nih. Terbang. Kunti. Genok anak. Kunti. Terus habis itu ditarik kakinya. Oh, ditarik sih? Iya, tapi ya kayak cuman, tau kan kayak gitu kan kalau misalnya rumah. Suka diserem-seremin gitu ya. Kamu kenapa takut? Padahal kamu tinggal berubah jadi Dracula, udah mereka juga takut. Kan GGS ya kan? Belum syuting GGS waktu itu. Ganteng-ganteng security. Oke, kalau begitu kita akan klarifikasi ya. Kita sudah menemukan orangnya yang waktu dipukul sama kamu. Serius? Wow. Ya. Serius? Wahana itu ya. Ini adalah penjaga wahana rumah hantu. Ya, kita langsung saja. Inilah dia orangnya. Si saudara sama Jet Li. Bisa. Silakan. Selamat malam, Mas. Nama siapa, Mas? Diki, Mas. Siapa? Diki. Joni. Diki. Oh, kayak Pak RT. Diki. Kuotanya habis yang nggak nyampe. Apa namanya? Andri. Oh, Arapa. Mas, benar pernah dipukul sama Kevin? Arapa. Iya, Mas. Pernah? Pernah. Sakit? Banget. Gimana? Setelah dipukul itu baik-baik nggak? Saya setelah dipukul itu, anak dan istri saya nangis, Mas. Selama seminggu. Karena lupa sama saya. Karena Mas berubah ketika pas dipukul sama Kevin. Iya, Mas. Apa yang Mas rasakan setelah itu? Katanya sampai kamu jadi pukul masih sakit rasanya. Iya kan, gara-gara itu dia nggak bisa kerja, akhirnya nggak bisa membiayai keluarga. Saya seminggu lebih itu lupa ingatan, Mas. Kenceng banget, berarti kenceng banget pukulan itu. Berarti Mas nggak ingat sama anak, sama istri yang membuat nangis keluarga itu? Iya benar, Mas. Kasian banget orang itu. Apa masih kerja di sana? Maksudnya kerja di mana, Mas? Di rumah hantu. Saya nggak kerja di rumah hantu, Mas. Saya aja takut masuk rumah hantu. Saya kerja di rumah makan. Salah manggil orang. Terus setelah kejadian itu. Pulang. Gimana sih? Enggak, setelah kejadian itu Mas Kevin ninggalin kartu namanya, Mas. Kevin ini kan benar kan? Tapi kan dia di rumah hantu. Lu bilang tadi katanya di rumah hantu, rumah makan gimana? Kan yang malu gua nih. Kevin. Lu Kevin apa namanya? Julio. Kevin Julio, maklum. Ini mah Kevin Cardio. Maluin. Tadi gak gua rumah hantu. Rumah makan. Udah biasa ya, Zule. Kepin kardio. Sekolah.